Saja di tempat-tempat kerja sama-sama terlibat dalam rangka ikut membantu mengamankan kegiatan malam pergantian tahun, di mana tahun 2019 tinggal berhitung jam lagi dan tahun 2020 sudah semakin dekat. Sehingga rekan-rekan sekalian, untuk sore ini saya diberitakan oleh Bapak Kapolres untuk mengambil hasil pengecekan, kesiapan pengamanan, karena kita betul-betul harus tahu malam ini kita siap untuk mengamankan jika sekiranya ada kegiatan-kegiatan yang meningkat, ya, dari awalnya yang biasa-biasa kemudian bisa menjadi ramai, sehingga ditutup untuk kehadiran kita, sehingga kita harus total, ya, untuk total hari ini kita meluangkan waktu, mengorbankan segala rencana-rencana, ya, rencana-rencana yang kita sudah susun, ada rencana dengan keluarga, ya, rencana syukuran, rencana bakar ikan, rencana apa semuanya kita korbankan itu, karena memang pilihan kita adalah institusi ini masing-masing melakukan job, sehingga kita memilih untuk lebih bagus masyarakat yang menikmati ini. Kita juga membantu pengamanannya, sehingga semoga kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap aman, tertib, dan masyarakat bisa menikmati malam tahun baru ini dengan baik. Jadi kegiatan sore hari ini itu adalah apel gelar pasukan gabungan yang dilakukan oleh aparat TNI Polri bergabung dengan pemerintah, di antara dari Kespanlimas, kemudian dari Satpol PP, dan juga dari adik-adik kita pramuka. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat menjelang diadakannya kegiatan perayaan akhir tahun, yang mana pelaksanaan kegiatan akhir tahun ini biasanya diikuti dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya dan juga kegiatan
mungkin masih ada beberapa rekan-rekan kita yang saat ini merasakan merayakan Misa Natal. Dan ini akan dilakukan secara bersama-sama antara unsur dari TNI, kepolisian maupun pemerintah guna menjaga stabilitas keamanan Kabupaten Sidrap lebih aman dan tertib. Sementara yang kita libatkan sekitar 256 personil, termasuk juga dari TNI, kemudian dari kepolisian dan dari pemerintah, termasuk juga dari masyarakat. Ya, harapan kita di tahun 2020 ini Sidrap makin baik, masyarakatnya makin sejahtera dalam segala aspek kita.